What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Again, balik lagi sama gue, Iksan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas warna terbaru dari iPhone 13 Pro, yaitu Alpine Green. Dan ya, di sini udah ada unitnya, jadi gak usah berlama-lama lagi. Kita langsung bahas aja, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone 13 Pro dengan warna terbarunya, di mana sebelumnya gue juga udah bahas yang iPhone 13 warna green, karena warna green dan Alpine Green ini berbarengan dirilisnya oleh Apple. Dan sebelumnya gue berterima kasih dulu sama belanjabos.com yang sudah mensupport video ini untuk bisa membahas iPhone 13 Pro warna Alpine Green ini. Kalau buat teman-teman yang mau order, bisa klik link description di bawah atau bisa langsung kunjungi Instagram belanjabos di sini atau websitenya langsung di sini. Karena memang belanjabos itu sudah trusted banget sih. Udah, lo percaya deh sama dia, lu tinggal terima beres kayak gitu. Oke, kita langsung membahas aja iPhone 13 Pro dengan warna Alpine Green ini, dan ini unitnya yang 256GB. Ya, ini storage-nya 256GB Alpine Green, unit Singapura juga, kodenya ZP ya. Dan ini udah gue buka, udah gue cek-cek juga, dan memang ya udah, biar kalian gak penasaran kita langsung buka aja boxnya ya. Kita langsung buka karena memang ini warnanya wow. Ini baru. Ini tipis-tipis nih sama si Midnight Green-nya 11 Pro. Karena Midnight Green gua yang 11 Pro udah gua jual. Dan lu bisa lihat sendiri, ini nih tipis-tipis warnanya, tapi lebih pudar 11 Pro. Lu bisa nonton dari video-video sebelumnya, gua kan pernah ngebahas 11 Pro juga. Ini sedikit lebih terang daripada Midnight Green-nya si 11 Pro. Cuman memang ini lebih doff. Kalian bisa lihat ya, ini lebih doff daripada si iPhone 13 sebelumnya yang gua udah bahas, yaitu iPhone 13 Green warna hijau. Kalau yang warna hijau tuh lebih pekat, lebih medok lah kasarnya. Ini lebih terang, cuman lebih soft kayak gitu. Oke, gue pindahin dulu unitnya ya. Kita lihat dalam boxnya. Ya, isi dalam boxnya sama aja ya dengan iPhone-iPhone yang lainnya. Ada kabel Lightning to USB dan tentunya adanya documentation si Magic Door dan stiker Apple di sini. Oke. Ya, gue singkirin dulu, mari kita langsung bahas warnanya. Ya, ini dia nih, warna Alpine Green-nya iPhone 13 Pro. Kalian bisa lihat ya, ini bezelnya kan karena aluminium ya, jadi terkesan memang tetap elegan. Dan entah kenapa gue gak tahu nih. Gue jujur, kayaknya lebih cantik Sierra Blue kalau untuk yang 13 Pro, atau bahkan green-nya si iPhone 13. Gue gak tahu, gue kurang suka aja sama warna yang ada di iPhone 13 Pro, khususnya Alpine Green ini, kayak gitu. Cuman, kalian bisa lihat sendiri, apakah kalian suka, kalian bisa komen aja di bawah. Ya, kita tahu ya, iPhone 13 Pro series ini ada 5 warna, Sierra Blue, Graphite, Gold, Silver, dan Alpine Green ini. Dan Alpine Green ini memang baru buat dirilis oleh Apple warnanya, jadi bisa dikatakan warna terbaru dari iPhone 13 Pro. Dan ya, ini Alpine Green warnanya seperti ini. Untuk aksen di bagian kameranya kayak gini ya, tuh hijaunya lebih medok, tapi untuk bagian-bagian belakangnya ini lebih doff, lebih soft ya. Dan oke, kita buka dulu aja layarnya ya. Dan ini adalah bagian-bagian yang biasanya gue nantikan. Kita buka. Oke, langsung. Nice. Oke, nice sih. Ini nice. Ini nice. Dan kalian bisa lihat sendiri nih bezelnya ya, sama kok, sama persis. Dan memang karena ini cuma warna baru, untuk spesifikasi nggak ada yang beda, sama. Jadi kalian nggak perlu tanyain spesifikasi ya. Dan harga juga sama ya dengan iPhone 13 Pro lainnya, karena ini cuma beda warna aja. Dan ini bagian bawahnya kalian bisa lihat, untuk bagian atasnya seperti ini ya. Jadi memang warna green ini lebih bener-bener green sih daripada Midnight Green. Mungkin karena Midnight Green ya, jadi lebih pudar. 11 Pro tuh lebih pudar daripada 13 Pro warna greennya. Cuman buat temen-temen yang pengen warna green silakan aja sih. Ya udah, oke, gue nyalain dulu kali ya. Dan by the way, ini juga belum gue setup, jadi gue setup dulu sekalian. Gue akan kembali lagi setelah udah di setup. Oke? Ya, udah gue setup cuy. Sudah gue setting Apple ID-nya dengan iOS-nya pada iPhone 13 Pro ini. Ya, kita ngebahas warna aja langsung ya, karena memang ini cuman terbarunya adalah warnanya ya. Jadi buat temen-temen kalau ngerasa, bang, bagusan Alpine Green atau green-nya iPhone 13? Jujur kalau gue pilih iPhone 13 sih, karena warna green-nya lebih apa ya, gue ngerasa lebih keren aja dibanding si 13 Pro ini. Nanti kan gue bahas deh di video selanjutnya ya, komparan warna Alpine Green serta green, lebih menang mana, lebih bagus mana. Oke, okay? Cuman kalian bisa lihat sendiri di sini ya, mungkin karena bezelnya juga aluminium kayak gini ya, dan warna belakangnya ini lebih doff, tapi tetap cerah, nggak terlalu pudar, tetap soft gitu loh. Jadi menurut gue kalau kita sandingkan dengan iPhone 11 Pro,
Pro kayaknya masih pilih ini sih ya, kalau warna, kita bicara warna dulu, oke? Dan kalian bisa lihat sendiri aksen pada bagian kameranya nih, tuh ya, bener-bener pas sih, tetap pas sih menurut gua, tetap pas warnanya, karena memang Apple emang jago sih, mengkombin-kombin warna, Apple emang jago di bidang itu. Dan by the way, karena unit ini adalah unit internasional, jadi kita pastikan dulu sinyalnya aman. Nah, bener banget, sinyal aman banget ya, emang udah paling pas deh kalau lu order unit internasional atau belanja langsung ke Apple Store via belanjabos.com, itu udah paling bener deh, lu tinggal terima beres, semua diurusin ya, kalian bisa lihat sendiri ya, sinyalnya aman, oke? FYI buat teman-teman yang belum tahu, kalau kalian beli unit internasional atau dari Apple Store langsung, pastikan dapat receipt ya, seperti kayak di Belanja Bos, lu dapat receipt dari Apple, nah lu bisa klaim garansi lu ke iBox, kayak gitu cuy ya. Jadi buat teman-teman yang takut warranty-nya ntar gimana-gimana, ya harusnya nggak masalah. Dan kalau memang sampai harus klaim warranty, tenang, bisa di iBox, asalkan ada receipt dari Apple Store-nya, kayak gitu ya. Karena ini memang cuman ngebahas warna ya, gua ngerasa warna Alpine Green kurang kalau gua, tapi nggak tahu teman-teman, menurut teman-teman gimana nih untuk Alpine Green nih, silakan komen di bawah ya. Ini asik nggak warnanya dibanding Sierra Blue? Mungkin akan gue bahas juga nanti ya di video selanjutnya ya, antara Sierra Blue dengan Alpine Green ini mana yang lebih baik. Jadi tunggu aja di video selanjutnya, oke? Gue sih jujur, kalau gue kayaknya kurang serk warna Alpine Green nih, lebih suka greennya iPhone 13. Kalian bisa lihat sendiri nih ya. Cuman balik lagi ke teman-teman, kalau teman-teman seleranya warna green seperti ini ya nggak masalah, nggak ada hak juga gue ngelarang-larang lu pada gitu ya kan. Ya itu masalah selera sih kalau warna menurut gue. Jadi bagus atau tidaknya itu masalah selera, jadi pandangannya beda-beda ya kan. Kalau kalian bisa lihat seperti ini, bezelnya juga, aduh, ciamik banget sih. Emang bener buat Apple deh, pas pas banget ngekombin warna-warnanya dengan bezelnya ya, dengan bagian yang di kamera, emang pas banget sih. Udah, gak ada kelebihan lain sih, semuanya sama, spesifikasi sama, untuk harga juga seharusnya sama. Karena memang ini pun kemungkinan masuk ke Indonesia mungkin di April ya, tanggal 8-an mungkin ya, mungkin, gue gak tahu juga, tapi sepertinya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau cobain warna green juga atau mau upgrade, ganti warna, silakan aja. Bukan upgrade sih, sorry, lebih tepatnya ya selera warna beda-beda. Misalkan lu sebelumnya Grapid ya, mau ganti warna ke Sierra Blue ataupun Alpine Green, ya terserah, bebas aja. Karena warna tuh lebih cenderung ke kepribadian masing-masing gitu loh. Kalau gue sih serahkan balik ke kalian, karena itu cuma warna doang, ingat, cuma warna. Spesifikasi, fungsi, fitur sama semua. Jadi jangan di apa ya, jangan sampai kalian salah kaprah kayak gitu, oke? Dan ya, seperti ini Alpine Green, gue mungkin gak terlalu lama bahasnya karena ya cuman memang ganti warna doang atau penambahan warna gitu ya. Jadi ya udah, kalian bisa lihat sendiri warnanya, menurut kalian gimana, kalian suka atau tidak. Gue sih kurang, jujur, kayak gitu. Tapi gak salah kalau teman-teman mau beli juga, gak masalah, itu hak kalian kok. Dan sekali lagi, thank you so much untuk belanjabos.com yang sudah mendukung video ini. Buat teman-teman bisa cek Instagram Belanja Bos di sini dan website-nya di sini, oke? Mungkin segitu aja kali ya video gue kali ini, karena gue cuman ngasih tahu aja nih warna Alpine Green-nya dari iPhone 13 Pro seperti ini. Segitu aja mungkin video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video, bye-bye.